Assalamualaikum. Ya pada pagi ini, 10 hari bulan Disember 2015, bersamaan 28 hari bulan Safar 1437 Hijriah, sekali lagi Allah Ta'ala dengan izinnya telah menghimpunkan kita semua dalam satu majlis yang begitu indah sekali pada pagi. Seperti yang disebutkan oleh Setiausaha Agong, saya selaku Presiden bagi pihak ahli-ahli majlis tinggi menganung-anungkan sejumlah 2,654 perwakilan dari 161 bahagian seluruh negara bermula di Arau Perlis membawa sumbangan itu. Mari kita merakamkan ucapan tahniah setinggi-tingginya kepada wanita pemuda yang telah selamat bersidang dengan kami. Pada wanita, seperti mana diisytiharkan pada Perhimpunan Agong 2013, segala susah payah dan pengorbanan kaum hawa dalam parti bertuah ini selamanya akan diangkat dan terus dimartabat sebagai tulang belakang kami. Kepada para pemuda, mengambil sempena surah Al-Kahfi, saya mahukan seangkatan besar yang hebat lagi gagah berani selaku waris perjuangan bangsa, rela berbakti karena pada saudara-saudaralah dipertaruhkan harapan untung nasib keturunan kita.